Keluhan warga terkait bocornya plafon Rumah Sakit Abdul Rifai Tanjung Redeb Berau direspon cepat. Direktur Rumah Sakit Jusra mengaku perbaikan akan dilakukan bersamaan dengan beberapa fasilitas lain. Pembenahan tersebut meliputi pemasangan sekat dan alat pendingin atau AC pada ruang tunggu dan apotek. Itu dimaksudkan agar pasien tidak kepanasan. Renovasi tersebut dikerjakan sejak April 2024 dan targetnya selesai akhir Juli 2024. Pembenahan. Itu kan sementara kan lagi kerja itu. Yang kemarin itu kita pengerjaannya itu sekalian sekatnya supaya tidak masuk hawa panas. Kemudian kita benahi juga bocoran yang di atas. Oh, sudah dibenahi, Pak ya? Itu sementara pengerjaannya. Oke. Okay. Nah, setelah ada sekat itu nanti kami akan pasangkan AC juga di dalam supaya tidak terlalu panas. Selama ini kan hawa panas itu mulai, sekarang kan hawa dari luar masuk di ruang tunggu itu. Pihak rumah sakit berharap pembenahan dan perbaikan beberapa fasilitas ini akan membuat warga yang berobat merasa nyaman. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.